Nama Gubernur Jabar Ridwan Kamil selalu diunggulkan dalam survei untuk Pilgub DKI Jakarta. Dalam survei yang digelar Populi Center pada tahun lalu, misalnya, nama Ridwan Kamil muncul sebagai tokoh yang mendapat dukungan paling tinggi untuk maju sebagai calon gubernur, Cagub, DKI Jakarta tahun 2024. Di sisi lain, Ridwan Kamil yang kini jadi politisi Golkar, juga bersiap ancang-ancang menuju Pilpres 2024. Tidak hanya itu, Ridwan Kamil juga siap melangkah di Pilgub Jabar, yang hanya di depan mata. Lantas, bagaimana Ridwan Kamil menyikapinya? Pilih Pilpres, Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub Jabar? Masuk ke DKI nggak, Kang? Tadi kan pernyataannya. Di DKI survei bagus, saya tahu ada yang berbagai survei. Tapi kalau pindah provinsi harus ngobrol dulu dengan partai yang nanti menentukan komposisi. Tapi kalau yang pasti di depan mata surveinya baik sekali ya Jawa Barat. Politik itu adalah cara kita mengatur hidup kita. Jangan salah memilih partai, memilih calon pemimpin, karena nanti hidup Anda nanti diatur oleh orang yang salah ngambil keputusan. Makanya harus diteliti betul kan, track record-nya, rekam jejaknya, supaya hidup Anda, si anak-anak muda itu, nanti ditentukan oleh orang-orang yang berpikirnya komprehensif. Golkar, rasio doktornya kan banyak, mengatakan analisa-analisa akademiknya sangat-sangat. Jadi Pilgub Jabar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.